Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih di kandang Barokah Farm. Kita akan review kandang baru. Kali Mas Sinten, Mas. Mas Solikin, gitu. Yeah. Ini Mas Solikin yang ngerjakan kandang di Barokah Farm ya. Iya. Yeah. Ini boleh tanya-tanya Mas Solikin ya? Silakan. Ini kalau lihat ukuran ini, Mas. Untuk kandang kambing apa, Mas? Ini untuk yang sebelah saya ini. Iya. Yeah. Untuk kandang bur. Oh, kambing bur ya, Mas? Yeah. Kambing bur. Nanti untuk kambing bur sama kambing Jawa itu berbeda. Berbeda ya. Kalau ini bur, nanti ini untuk tingginya. Tingginya, ketinggian ya, Mas ya? Untuk tingginya ini sekitar 1 meter. 1 meter. Kalau untuk kambing Jawa, Jawa ya. Itu 1,20 meter ya. Sampai 1,30 meter. Kalau Etawa mungkin beda lagi, Mas. Itu hampir sama sama kambing Jawa. Oh, kambing Jawa. Ya. Terus untuk ketinggian ini tempat makan ya. Tempat makan ini menyesuaikan dengan tinggi ukuran kambing. Oh, kalau kambing bur lebih rendah ya, Mas? Iya, sekitar 45. Jadi ini 45 dari 5 cm. Wah, ini 45 cm dari lantai. Lantai. Iya. Ketinggiannya. Ya. Bisa ini, Mas. Per kotak berapa sih, Mas, ukuran kandang? Ini per kotaknya 120. 120 ya. Ketinggian tadi 1 meter. Ini 1 meter untuk belakang 130. Belakangnya 130 ini, Mas. Ya. Ini belakangnya 130. Ini 130. 30. Ini jadi ini panjangnya, Mas ya. Panjangnya 120, lebarnya ke belakang 130 sama tingginya 110. 1 meter. 1 meter. Kalau palungnya ini lebarnya berapa, Pak? Palung pakan. Lebar ini? Iya. 40. Lebarnya 40 untuk lubang dalam. Lubang dalam. Oh, iya. 40. Ini, Mas, kalau ukuran kandang ini, Mas, apa? Bahan-bahan ini kayu ini ukuran berapa gitu rangkanya? Kalau untuk ukuran kayu, iya. Ini pengerjaan kita kan jangan menginginkan konsumen. Berdasarkan konsumen. Kalau ukuran standarnya ini ukuran standar. Ini ukuran apa ini? Jeruji. Iya. Ini 35. Ini 35, Mas. 35 untuk ram ini 46. Rame 46. 46. Ke sini yang ini apa rangka nih? Ini. Rangka ini ukuran 57. 57 lebih besar ya. 57 yang ini 46. 46. Ini 35. Ini alas juga sama. 35. Ini 35 ya. Terus ini untuk lubang apa ini? Selatnya. Kambingnya ini. Iya. 2 cm. Oh, 2 cm ya. Ya. 2 cm ini kotoran udah langsung sudah jatuh. Ini, Mas, kalau apa? Ini tempat penampungan kotorannya ini. Tempat untuk penampungan kotoran ini, iya. Sebenarnya semakin dalam semakin bagus. Semakin dalam semakin bagus ya. Karena ini untuk amonia kotoran kambing ini tidak sampai ke atas. Ya, tidak naik ke atas ya. Ini bisa kita lihat. Ini kurang lebih sekitar 1 meter 80. Berapa? Yang 80 ada yang 1 meter ini 80 ini. 80-an ya. 80-an. Lantai. Di model kayak itu, Mas ya, joglangan ya. Iya. Ini kotorannya nampung, nanti tinggal ngambil gitu ya, Mas ya. Kalau jadi udah nanti untuk pembersihan pun juga mudah. Kalau tinggal diambil, enggak, maksudnya enggak tiap hari ya. Kotorannya langsung masuk sini, nanti kalau udah itu baru diambil. Iya. Penuh baru dikuras. Baru dikuras. Setelah ukuran bahan ini kayu apa, Mas? Ini kalau bahan? Kalau bahan ini kayu lokal. Kayu lokal ya? Iya, kayu lokal, nanti tergantung permintaan. Permintaan. Kawan-kawan ya. Yes. Ini kalau ini yang kita pasang di Barokah Farm ini jenis mahoni. Mahoni. Ada kayu salam. Salam juga ada. Terus juar. Juar ya. Iya. Di kayu juga nanti menyesuaikan permintaan. Iya. Kayu sama apa, Mas, yang terpisah? Ukuran ya. Ukuran. Ukuran menyesuaikan. Kadang
konsumen kan permintaan untuk mengirit biaya misalkan ya. Iya. Untuk ukuran kayunya bisa diperkecil sedikit. Oh iya, yang tadi yang 35 tadi 35. Bisa lebih kecil ya untuk iya. Jerujinya ini. Untuk 35 nanti bisa dibuat 43. 43. Iya. Atau 42. Bisa. Untuk biaya Mas, biaya kandang itu yang per kotak atau kalau kalkulasi nanti untuk wacana mudah per kotak. Per kotak. Per kotak sampai misalkan berapa? Misalkan per kotak ini ukuran tinggi 1 meter. Iya. Ke belakang 130. Terus nyamping ke sini 120. Mulai pengerjaan sampai selesai sama bahan sekitar 1 juta. 1 juta per kotak. 1 juta kurang lebih gitu. Kurang lebih 1 juta ini sudah bahan ya, sudah bahan atau belum? 1 juta itu sudah sampai bahannya ya. Bahan sama bahan. Kalkulasi sekitar biaya 1 juta per kotak ini. Per kotak. Ini tapi kalau bawahnya belum aja. Enggak kehitung. Itu nanti sudah. Oh, 1 juta ini sudah sama lubang ini ya. 1 juta per kotak. Kalau atapnya ini beda lagi ya, Mas. Atap. Atap beda lagi. Oh, atap beda lagi. Ini per kotak sama tempat kotoran itu 1 juta per kotak. Biasanya tahan berapa tahun, Mas, kalau ini? Kita nanti untuk lihat jenis kayunya. Jenis kayunya ya. Jenis kayu juga ketebalan juga iya. Mempengaruhi. Biasanya, Mas, rata-rata berapa, biasanya, Mas? Biasanya kalau jenis ini ya 7 tahun mampu. 7 tahun mampu ya, Mas. Jadi ini yang 1 juta, Mas ya. 1 juta. Sekitaran biaya 1 juta itu bisa bertahan 7 tahun. Ini. Buat teman-teman mungkin bisa menjadi referensi untuk pembuatan kandang untuk kambing bur ya, Mas Pasolkin. Ini biayanya 1 juta per kotak. Bisa bertahan ya kisaran 7 tahun. Iya. Nanti tergantung kualitas kayu sama iya. Ketebalan itu juga mempengaruhi. Mungkin nanti kalau ada yang mau bikin kandang gitu melayani juga Mas Lukin ya? Bisa. Oh iya bisa. Silahkan ya. Nanti bisa menghubungi. Oh iya nanti nomornya dimasukin cantumkan aja yang gigi. Oke Mas Lukin, matur suwun. Oke terima kasih. Saya sampaikan sama sahabat tapi. Oke, mungkin lancar terus amin. Untuk usaha ini. Perkandangannya. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.